Jadi hari ini kabarnya saya dapat informasi PBB, Gerindra, PKB. Kemungkinan itu koalisi ya. Nah, jelas itu ya. Jadi kemungkinan Pak Yusril juga sudah bicara banyak dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya. Dan terakhir di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar. Nah, insya Allah kami akan bersepakat bagaimana membangun Indonesia. Ketua Umum kami ini kan tokoh negarawan dan ahli hukum. Ya, mungkin nanti dibutuhkan oleh Presiden terpilih. Ya, tentunya Presiden terpilih itu adalah Pak Prabowo Subianto. Ya, itu sudah konkret ya. Saya ngomong di depan Pak Ketua Umum. Tinggal nyari wapresnya aja siapa ya. Ada lagi? Nah, itu nanti itu rahasia. Ya. Itu kalau teman-teman dibuka sekarang nanti nggak jadi berita lagi ya. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan MSCTV. Jangan lupa subscribe, comment, likes, dan juga share.